Ya kita juga harus menghormati keputusan Aming ya kan. Kalau memang belum siap yang tidak usah dipaksakan gitu. Tapi aku gak sabar nih lihat Evelyn sama Roy Kiyoshi. Aduh kan udah kasih cincin nikahnya kapan. Pasti seru banget nih nikahnya nih pemirsa Insert ya gak sih? Kemewahannya, make up-nya, bajunya, tampilannya membuat kita semakin penasaran. Yang paling ditunggu-tunggu apa? Gaya busananya kah? Gaya make up-nya kah? Atau apanya tuh? Gaya make up-nya. Aku juga sih, aku pengen tahu. Benar-benar. Evelyn terakhir waktu sama Aming juga cantik banget. Cantik banget. Ya, gitu. Kan? Aku penasaran dengan shading-nya Mas Rio ini. Gimana kan? Shading-nya siapa Mas Roy? Kiyoshi. Memang aku pakai shading gak mungkin. Enggak. Oh memang tikus dari sananya biru, ya? Oh sama aku sirik aja nih aku nih. Iya, ya. Kamu gitu kan. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Kebahagiaan bukan hanya Roy Kiyoshi dan juga Evelyn. Tapi juga Aming sampai dengan sekarang masih bahagia untuk sendiri ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal kebahagiaan nih, kebahagiaan ada yang belum maksimal nih pemirsa ya. Cerita dari Tora Sudiro yang katanya nih belum mendapatkan izin dari sang istri untuk touring bersama teman-temannya. Touring kemana? Panti pijet? Bukan. Ini memang motor-motoran gitu loh. Biasa keluar kota. Kenapa sih Mika kalau Tora Sudiro mau touring aja, padahal biarin aja kan anak motor. Khawatir loh, takut ada apa-apa terjadi. Karena juga sekarang jalanan kan gak jelas, lubangnya besar. Takut, takut lah. Biasalah kita tuh seperti banyak pertimbangan gitu loh. Paham sekali ya. Kita akan melihat seperti apa kekhawatiran dari seorang Mika Amalia dan juga tentunya Tora Sudiro. Ini untuk Anda. Mau bilang Roy Kiyoshi. Ini dia. Beberapa selebriti tanah air memang dikenal memiliki hobi di bidang otomotif seperti mengendarai motor besar. Tidak terkecuali dengan bintang sketsa ekstravaganza yang satu ini. Iya, Tora Sudiro. Tora bahkan diketahui memiliki beberapa koleksi motor besar dengan harga yang tentunya tidaklah murah. Akan segera mengadakan tur dalam waktu dekat, Tora mengaku kali ini akan jadi hal yang berbeda dari biasanya. Kita tahun ini rencananya adalah jalan ke arah timur. Saya pastinya nggak tahu kemana aja, cuman kan motorbike udah dari tahun berapa tuh, 2016. Udah ke beberapa tempat dan tahun ini kebetulan mau beraksi sosial ke arah timur. Bergabung dengan klub motor besar sejak tahun 2016 lalu, Tora Sudiro nyatanya tak selalu bisa menjalani kegiatan touring kapanpun ia mau. Sebagai anggota klub motor besar, Tora bahkan terhitung sangat jarang melakukan touring dengan teman-teman klub motor lainnya. Bukan tanpa alasan, restu dari sang istri sepertinya menjadi batu sandungan baginya untuk melakukan hobi mahalnya itu. Ya, disinggung soal apa persiapan yang sudah ia lakukan, suami dari Mika Amalia ini justru memberikan jawaban yang cukup lucu loh pemirsa Insert. Menurutnya, meminta izin dari sang istri adalah persiapan yang paling berat baginya. Saya hobi touring. Touring sebetulnya udah lama pengennya gitu, cuman emang kesempatannya agak susah saya untuk dapetin izin buat jalan-jalan ke mana-mana gitu, agak susah dari istri. Saya cuma ikutan sekali waktu itu, dapat izinnya cuma sekali. Tahun ini alhamdulillah dapat izin lagi dari istri, dan kebetulan emang tempatnya yang gue pingin banget gitu, gue pingin banget ke timur Indonesia karena selama ini belum pernah sampai ke arah sana gitu. Kalau apa maksudnya kerja pun atau apapun pasti mentok-mentoknya ya sampai situ doang, nggak pernah ke arah timur gitu. Bukan hanya meminta restu dari sang istri tercinta saja yang menjadi persiapan pria yang tubuhnya dipenuhi oleh tato ini. Tora juga melakukan persiapan lain seperti menjalani pola makan yang sehat dan rutin berolahraga di sela-sela kesibukannya sebagai seorang aktor. Olahraga tiap hari saya olahraga memang karena memang lagi pengen ngurusin badan dan memang hobinya lagi nge-gym sih, jadi ya seneng aja. Persiapannya sih yang paling pasti adalah minta izin sama istri. Ya, dan kebetulan istri udah ngizinin, jadi itu yang paling berat sih, persiapan saya yang paling berat. Abis itu ya sekarang sih jaga makan, sih yang sehat aja lah untuk berangkat gitu.